Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di TCTV Mang Irin. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Kali ini saya sedang berada di stasiun Andir. Tunggu 11. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 20 Maret 2023. Progres stasiun Andir sekarang sudah masuk ke fondasi bangunan ini. Udah bagus ya fondasi bangunannya. Ini yang bekas rel lama. Di sini bekas rel lama sudah dicor, tapi di situ ada besi-besi yang menjulang ke atas. Ini tuh akan jadi peron kayaknya. Kalau jadi peron berarti relnya cuma dua dong, stasiun Andir tetap jadi dua. Cuman untuk wesel udah bergeser di sana. Maksudnya bukan udah dipasang, yang bergesernya hanya belum selesai. Masih dalam proses pemasangan. Jadi nantinya kayaknya wesel yang ini akan dicabut nih. Dan stasiun Andir juga sebenarnya berbatasan yaitu dengan Lanud Husein Sastra Negara. Tepat di belakang saya. Wah, jadi dekat tinggal di demo. Harus dari PJL Andir ya kelihatan pintu masuk Lanud Husein Sastra Negara. Di sini pembangunan stasiun Andir lama. Di sini spot hunting biasanya nih. Tinggal kita lihat progres untuk wesanya seperti apa di sebelah sana. Nih, saya bertemu sama Ahmad Foto nih dari Garut Rail Fan nih. Kebetulan kita ketemu di sini ya, sedang hunting KLB rel. Sekarang Gopar yang jalan. Bukan yang jalan. Sok atuh nyangan spot hunting lah. Nah, gitu. Argo Parayangan akan segera melintas langsung stasiun Andir 11.05. Ya, tak budak ngelol-ngelol aja tuh. Healing. Gopar termasuk pelan ya di sini ya jalannya ya. Ya seperti itulah suasana pembangunan stasiun Ciroyong. Saya setelah ini mau ke arah wesel, mau hunting KLB rel juga di sana. Sekalian melihat perkembangan wesel sudah dipasang atau belum di area timur stasiun Andir. Karena ini yang akan melintas kereta api Parahyangan Gajayana. Sebagian pengerjaan adalah membelok-belokkan baja seling, yaitu untuk kerangka dasar fondasi. Thank you.
Wah, suasana di Stasiun Andir sekarang sudah mulai banyak rel yang dipasang. Oh iya, ada yang baru. Wesel sudah dipasang, Kak. Nah, wesel yang baru sudah dipasang nih. Tuh, berarti sudah lengkap wesselnya. Udah ada 3 wesel yang baru, tinggal nyambungin di tengah pertengahannya aja nih. Sekarang kereta apa ya jam segini ya? Pintu udah nutup. Oh, ini KRB Rel ini, KRB Rel. Dengan tujuan Cicalengka. KRB Rel dengan tujuan Cicalengka. Oh iya, wesel sudah terpasang semua. Ini bantalan juga siap dipasang. Tuh, rel-rel. Ini kayaknya untuk wesel nih, ada 6 nih. 2 di sebelah sini, 2 sebelah sananya, 2 lagi di ujung sana ini. Jadi ini kayaknya untuk sambungan. Atau bekas potongan ya, saya juga nggak tahu nih. Demikian progres untuk hari ini Stasiun Andir pada tanggal 20 Maret 2023. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu di channelnya TC TV Mangirin dan nantikan video berikutnya. Saya Mangirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.